Halo guys, kali ini saya dengan Mas Alfian mendaki Gunung Sepikul. Lokasi Gunung Sepikul tepatnya berada di Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jarak tempuh dari pusat kota Sukoharjo adalah sekitar 16 km dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit guys. Oh iya guys, kalau ke Gunung Sepikul jangan lupa hati-hati ya guys, karena di sini terdapat ratusan kera. Salah satu contohnya ini dia. Ini keranya sedang ditali karena sering mengganggu. Disarankan untuk memakai sepatu gunung karena jalannya licin. Atau tanjakan ya, mungkin. Kira-kira kurang meter deh, kalau bisa. Jarang naik sampai mengkis-mengkis. Bagi kamu yang belum terbiasa naik gunung, nanti pastinya ketika menaiki gunung agak menguras tenaga dan nafasnya kempis-kempis guys. Tapi tak mengapa guys, karena kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Kita bisa sekalian tadabur alam, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga rasa capek menjadi hilang guys. Jalan menuju puncaknya adalah merupakan jalur setapak dengan kanan kiri berupa batu-batuan, kadang melewati jalur sempit. Hati-hati kepala guys, nanti bisa kejedot guys. Di depan saya ini adalah Mas Alfian, rumahnya Tawang Sari. Terima kasih telah membersamai saya untuk menaiki Gunung Sepikul. Ini terdapat dua jalur, namun kata Mas Alfian ini nanti pada akhirnya jadi satu guys. Tuh lihat guys, pemandangannya guys, hutannya guys. Sangat segar udaranya. Sunyi, hanya terdapat suara burung, suara alam. Pokoknya menyenangkan guys. Ayo guys, agendakan untuk mendaki Gunung Sepikul guys. Teletik-teletik ini. Wisata selfie Gunung Sepikul. Mas Alfian istirahat dulu, nanti tidak capek. Ya pemirsa, saya Budi dan di belakang saya Mas Alfian. Ini sedang berjuang menaiki bukit apa gitu? Gunung Sepikul. Sengi Gunung Sepikul ya? Masa enggak? Sepikul mergi. Iki sepikul ya? Iki jenenge kembar. Nggih. Ya. Ini kalau tidak terbiasa cukup melelahkan. Saya sampai menggeh-menggeh. Gas terus guys, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Bentar lagi sampai guys. Masya Allah,
Pemandangannya sangat indah sekali, guys. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, sebentar lagi akan sampai puncak, guys. Sudah terlihat beberapa pendaki, guys, di atas sana, guys, sedang foto-foto ria, guys. Nanti kita juga akan foto-foto, guys. Dilarang pacaran, guys. Anda pacaran, aparat polsek segera datang, guys. Jalannya lumayan ekstrim, guys. Sangat terjal, berbatuan. Kalau di siang hari seperti ini, batunya panas, guys. Pastikan untuk memakai sarung tangan, dan pastikan untuk sepatu Anda adalah sepatu gunung biar tidak terpeleset, guys. Tuh, lihat, guys, batunya, guys, panas ini, guys, panas dan sangat keras, yes, dan licin. Ini selak hutan. Ada beberapa pendaki yang sudah mulai turun, tapi saya baru mau naik, guys. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di puncak, guys. Tuh, lihat, guys, pemandangannya indah sekali, guys. Banyak pendaki yang foto-foto ria, guys. Tetap hati-hati, guys, karena ini di ketinggian, guys, tanpa pengaman, guys. Para pendaki, baik putra maupun putri, tentunya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, guys. Mereka berfoto-foto ria dengan alam, dengan latar belakang gunung kembar, guys. Itu di belakang itu, guys. Dadah, mas. Kiwas. Untuk foto-foto cukup, guys. Saatnya kita turun. Keburu sore, guys. Betul siap selfie, Pak. Betul siap selfie, Kak. Kalau foto nih. Oke. Pun juga. Oh, enggak. Gue muter-muter. Nah, selainnya putih jalan. Oh, gak nama Sukarjo, tapi Sukarjo malah nanti ini di kelihatan beri Belanggerung beri ini maghrib. Ternyata terus seperti ini. Ini mumpung ternyata.